Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofiana Traparwira mengimbau aparatur sipil negara agar menghindari segala kegiatan yang rentan menimbulkan korupsi. Dirinya pun berpesan kepada seluruh ASN yang ingin menyalahgunakan anggaran untuk segera menghapus serta mengurungkan keinginannya tersebut. Banyaknya aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi tersangka OTT oleh KPK membuat semua pihak kesal dengan adanya praktek penyalahgunaan anggaran, salah satunya Sekda Kabupaten Bandung. Berkaca dari kepala daerah lain yang tertangkap tangan OTT, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung menghimbau seluruh jajarannya, khususnya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, untuk tidak bermain-main dan melakukan kegiatan yang berjurus ke arah korupsi. Dirinya menegaskan jika terbukti ada ASN di wilayah Kabupaten Bandung yang melakukan korupsi, pihaknya akan menindak dengan tegas ASN tersebut. Dua kali terakhir dengan Pak Inspektur ya, pernah diingatkan oleh KPK Jawa Barat bahwa semua pekerjaan yang terjadi kesalahan di SKPD di semua lini ini harus segera dihentikan. Jadi ini kalau ada yang dirasakan oleh masing-masing SKPD, ini hentikan karena kami akan menindak. Karena ini saya punya komitmen yang tinggi untuk kebersihan di Kabupaten Bandung. Dirinya berharap seluruh ASN khususnya di wilayah Kabupaten Bandung yang ingin menyalahgunakan anggaran agar segera menghapus dan mengurungkan keinginan tersebut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.